Yes. Nomor dari mana itu? Wah. Siap, 1, 2, 3, yuk. Depan dulu, depan. Ayo. Ya, tengah. Ayo, Pak. Kanan, kanan. Polsek Ciputat mendapat informasi bahwa di seputaran wilayah Pesanggrahan itu ada transaksi narkoba. Kemudian tim dari Opsenal Polsek Ciputat berangkat ke sana untuk melakukan pengembangan dan pengecekan. Didapatlah satu orang tersangka, ya, atas nama saudara LG, yang menyatakan bahwa ganja-ganja yang ada sama dia itu diperoleh berasal dari Kabupaten Sukabumi. Atas dasar keterangan tersebut, dibawalah tersangka LG ini oleh anggota Polsek Ciputat untuk pengembangan ke wilayah Kabupaten Sukabumi di rumah ataupun bengkel yang ditunjuk oleh tersangka. Penggeledahan, ternyata ganja-ganja ini total beratnya kurang lebih 79 kg. Ya, ternyata ganja ini modusnya disimpan di dalam ban. Jadi rekan-rekan bisa melihat di samping ini ada ban. Dalam ban inilah tempat ganja-ganja yang sudah siap edar ini disembunyikan. Ya, sehingga kalau orang yang tidak mengetahuinya maka akan susah untuk menemukannya. Karena tersangka totalnya ada 5 orang. Yang pertama tersangka LG, ini tersangka yang pertama kali ditangkap di wilayah Pesanggrahan. Kemudian tersangka Budi Mulyaman, tersangka Nur Alam Fazri, dan tersangka Dede, serta tersangka Ujang. Jadi ada 5 orang tersangka totalnya. Terhadap para tersangka ini disangkakan pasal 114 atau 112 junto 111 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!